Halo, selamat pagi, siang, sore bosku. Kembali lagi bersama saya Susanto Sasikil. Dan pada siang hari ini saya akan merepair ban 1100 robek sampingnya ya. Ini dia robeknya. Dan ini tembus ya bosku. Nah, ini dia. Ini sebentar kita tambal bagian dalamnya menggunakan base pass yang ukuran CRP 42. Selain itu bagian luarnya kita akan hot press. Oke, langsung saja kita proses ya bosku. Sudah. Oke, kita kerok dalamnya bosku. Dan selama proses kita harus menggunakan masker ya bosku dan kacamata supaya percikannya ini tidak kena mata dan tidak masuk di hidung. Oke, langsung saja. Setelah kita kerok, kita bersihkan ya. Setelah itu, kita taruh lem. Lem yang kita gunakan juga yang merek Batespace ya bosku. Oke, langsung saja kita taruh lem. Lemnya ini tidak perlu tebal bosku. Bagus tipis, yang penting rata. Kita tunggu agak kering sedikit, kurang lebih 2 menit saja. Oke, setelah agak kering langsung saja kita pasang patchnya bosku. Oke. Oke, langsung saja kita pasang di velg. Setelah itu kita hot press bagian luarnya. Oke, ini setelah kita pasang velg ya bosku. Kemudian kita tambal hot press bagian luarnya
agar gunanya ditambal hot press di luarnya supaya kotoran dan air-air tidak masuk ke dalam, supaya tambalan di dalamnya kering, tidak gampang terkelupas. Oke, langsung kita hot press, bosku. Simak terus, bosku, videonya. Oke, kita ganti matanya yang kasar ya, bosku. Ini. Setelah itu kita taruh lem hitam. Ini lem hitamnya kita buatan sendiri ya, bosku. Oke, kita tunggu agak kering. Oke, setelah itu kita taruh karet. Saya menggunakan karet singgam ini. Oke, langsung saja kita panaskan. Ini tidak perlu dilapisi, bosku. Langsung saja. Oke, ini dia elemen pemanasnya. Oke, kita panaskan kurang lebih 1 jam saya, bosku, karena kita menggunakan karet lem begini dia cepat masak. Oke, bosku, sudah kurang lebih 1 jam kita panaskan ini. Saatnya kita buka, bosku. Buka, Rob. Cabut dulu coknya sana. Kita lihat hasilnya ya. Oke, setelah ban ini kita akan repair lagi yang ini. Ya, boleh. Pakai tang, Rob, panas itu. Nah, ini dia, bosku. Sebentar kita tinggal kasih rata aja. Oke, sekian videonya, bosku. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.